Halo guys, balik lagi di channel gue, PaceMob. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue mau kasih beberapa info ya guys ya. Nah, ini terlebih untuk pembaruan atau event di pekan depan, atau tepatnya di hari Senin ya guys ya, tanggal 15 Maret guys. Oke, sebelum itu kalian subscribe dulu, like dulu, dan follow Instagram PaceMob Indonesia ada di deskripsi guys. Oke, di sini untuk event match day ya guys ya. Match day pertama yaitu ada Liverpool versus Chelsea ya guys ya. Ini match day-nya pertandingan. Lalu juga ada match day-nya Europa Championship ya guys ya, atau European Club Championship ya, atau match day-nya Liga Champions ya guys ya. Nah, untuk di tanggal 15 sampai tanggal 22 itu memang kesempatan kita banget ya guys ya, buat nimbun koin, juga nimbun poin e-football ya guys ya. Karena apa? Karena di event match day ini reward-rewardnya bakal dikali 2 guys, atau double ya guys ya. Yang tadinya hanya 100 koin, ini jadi 200 koin dari setiap event match day ya guys ya. Nah, di hari Senin ini bakal ada 4 event match day ya guys ya, dengan 2 match day Liga Champion dan juga pertandingan Liverpool dan juga Chelsea ya guys ya, di mana total kita akan dapat 800 koin ya guys ya, karena kali 2, dan juga 1600 poin e-football ya guys ya. Ini kesempatan banget ya guys ya, buat kita nimbun koin My Club maupun poin e-football ya guys ya. Dan juga untuk club selection di hari Senin itu ada Liverpool dan juga Chelsea ya guys ya, untuk club selectionnya ya guys ya. Jadi gue ingatkan sekali lagi, untuk match day-nya di hari Senin itu akan ada match day pertandingan Liverpool dan juga Chelsea, serta match day-nya Liga Champions ya guys ya, dengan rewardnya double ya guys ya, karena ini dalam event 400 juta download guys. Oke guys, di pekan ini ya, ini adanya iconic moment Chelsea ya guys. Memang ini gue belum dapet guys, belum dapet iconicnya gitu ya guys ya. Memang sulit banget nih guys buat iconic moment guys. Tapi di sini gue mau coba tap lainnya, ini lainnya, pemain lainnya, lalu gue coba tap di sini Peter C 7 kali aja ya, 2, 3 kali, 4, 5, 6 dan terakhir 7, langsung digaskan guys. Apakah dengan 200 koin kita bisa dapat iconic, dan kesempatan pertama bukan iconic ya, black ball kah? Dan bukan black ball ya guys ya, kalau kesini ya guys sudah pasti silver ball ya guys ya. Ini jong guys, kita dapatnya silver ball guys. Tapi nggak usah kecewa ya guys ya, karena bakal ada satu kesempatan lagi guys, karena cuma ada 200 koin ya guys. Miskin banget nih akun yang ini nih, ada 165 koin lagi guys. Di sini gua mau coba tapnya dari mana, lalu tap lampar Van Dijk, lalu juga Peter C, dan 4 kali tap di Ronaldo guys, 1, 2, 3, dan 4. Langsung aja kita gas, kenapa di kesempatan terakhir ini kita bisa dapat iconic guys. Ini lama nih kayaknya. Nah, mantul guys, mantap guys, kita dapat iconic guys dengan 200 koin aja ya guys ya. Ini mantul, dapatnya lampar lagi guys, lampar dengan max rating tertinggi ya di iconic moment Chelsea ini ya guys ya. Enggak usah buang koin banyak ya guys ya, cuma 200 koin aja langsung dapatnya iconic lampar guys. Mantap guys, ini bisa kalian coba ya guys ya. Jika memang kalian tertarik, kalian coba tapnya dari Mane, lampar Van Dijk, Peter Cech, lalu 4 kali tapnya di Ronaldo ya guys ya. Oke guys, untuk infonya sekian. Jika memang bermanfaat, silahkan kalian like videonya. Gua akhiri, sekian dan terima kasih guys.